Dalam beberapa tahun terakhir, harga pemain sepak bola terus melambung tinggi. Sampai sejauh ini terdapat cukup banyak transfer senilai 100 juta euro bahkan lebih. Berikut 5 pemain yang mungkin bisa direkrut oleh Chelsea pada Januari nanti. Number 1, Josko Gvardiol. Menurut laporan, Chelsea juga mencoba untuk mendatangkan bek tengah RB Leipzig Josko Gvardiol. Namun, Leipzig tidak menerima tawaran sebesar 90 juta euro dari The Blues. Chelsea mungkin bisa kembali mengejar Gvardiol pada bulan Januari mendatang untuk menambah kekuatan di lini belakang. Number 2, Moises Caicedo. Moises Caicedo masih belum banyak bermain untuk Brighton. Namun, Graham Potter sudah mengenal Caicedo dengan sangat baik. Lini tengah Chelsea butuh peremajaan setelah Jorginho dan N'Golo Kante sudah berusia 30 tahunan. Caicedo bisa jadi tambahan yang bagus untuk The Blues di bulan Januari mendatang. Number 3, Anthony Gordon. Anthony Gordon masuk dalam radar Chelsea pada bursa transfer musim panas kemarin. Chelsea sempat mengajukan tawaran kepada Everton untuk membeli Gordon. Namun, pihak The Toffees menolak melepas gelandang berusia 21 tahun tersebut. Chelsea sudah mendatangkan Raheem Sterling dan Pierre-Emerick Aubameyang. Namun, Gordon bisa menambah kualitas serangan The Blues di bawah asuhan Graham Potter. Number 4. Leandro Trossard. Chelsea punya sejarah panjang dengan pencetak gol asal Belgia Leandro Trossard. Trossard menunjukkan performa yang cukup bagus di bawah asuhan Graham Potter di Brighton. Dia berhasil mencetak 20 gol dan 14 assist dari 109 penampilan di semua kompetisi. Trossard bisa menjadi penyerang berbahaya The Blues. Dia bisa masuk dengan mulus ke dalam sistem permainan Potter di Stamford Bridge. Number 5. Rafael Leao. Rafael Leao sempat menjadi target transfer Chelsea pada bursa transfer musim panas kemarin. Namun, AC Milan ternyata masih belum bersedia untuk melepas Leao. Graham Potter pasti ingin menambah kekuatan lini depannya pada bulan Januari. Leao sendiri tampil cukup mengesankan untuk Milan pada musim ini. Pemain berusia 22 tahun tersebut sudah mencetak 3 gol dari 5 pertandingan di Serie A. Itulah beberapa deretan pemain yang jadi incaran Chelsea. Kita tunggu saja.